Kane is in the building. Aku Hans Zaza Jeffrey. Orang panggil aku Hans. Kat rumah ada 3 orang. Aku, abang dan ayah. Rumah tambah sunyi sejak kematian ibu. Lagi tambah sunyi bila abang aku Kai dihalau dari rumah. Jadi sekarang hobi aku menepak dengan kawan. Tapi semuanya akan berakhir bila result SPM akan keluar. Watch these elephants die. Boom, biddy, bye, bye. 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 Watch these elephants die. Boom, biddy, bye, bye. Boom, biddy, bye, bye. Boom, biddy, bye, bye. Habis ni, tapi asyik peruk kat rumah. Eh, kau ni bang, karut lah. Takkan kau asyik nak mumpul je kat rumah tu? Ya, kau setel aku lah. Tak habis-habis macam dulu. Poyul Kai, sebenarnya kan aku ada nak join satu grup skit ni. Tapi aku tak reti lah nak main skit. Alah, skit ni kacang Kalau dah pro kan, boleh join satu grup ni. Alah, kami macam ni lah. Senang cerita, kau ambil dek ni. Aku dah banyak dek kat rumah. Serius lah? Serius lah, kau simpan dek. Masih lah kau main lah. Masih sembuh lah. Terima kasih tau. Eh takpe lah, aku ikhlas. Aku boleh jadi cikgu kau. Susahkan kau lah. Eh takde lah, takpe lah. Betul ni? Okay. Terima kasih tau. Tidur awal ni. Aduh, dia banyak. Akhirnya jaya juga aku. Tak sabarnya nak tunjuk berita ni dekat ayah. Harap-haraplah ayah bangga. Apa dia si ayah ya? Assalamualaikum. Ya. Ini keputusan. Hey!
Mari sini. Kamu ambil keputusan SPM kan? Mari sini. Mana dia ambil slip? Tengok keadaan kamu. Cubalah pakai elok. Sedap juga mata memandang. Saya nampak serabut. Apa terjadi dengan kamu, Kai? Tony Fab Productions. Exclusive Tony Fab. Lewat dia balik. Kemana dia pergi? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Apa yang dia buat sekarang aku pun tak tahu.
tak nak perkara lalu berulang lagi. Kamu ke mana, Hans Rizal? Kerap kali balik lewat. Kamu nak ayah buat kamu senasib macam abang kamu? Kamu dari mana, Khairul? Tengok diri kamu tu. Apa nak jadi dengan kamu ni? Saya dengar kamu dah terlibat dengan aktiviti tak bermoral. Lagi ada budak datang rumah minta hutang. Kamu hutang dengan dia? Apa masalah kamu, Kai? Beritahu ayah. Apa yang suruh sangat tempat sikit itu? Dia kan rumah dia sekolah pun kamu tak kenal. Hans, keluar ya. Kamu keluar bermain skate dengan kru Papan Dropila tu, betul? Papan Dropila? Taklah ya. Tapi Hans ada berlatih untuk join grup satu kru tu. Dengan siapa kamu berlatih? Kamu tahu siapa kru Papan Dropila tu? Aktiviti macam tu buang masa. Hans cuma simpan salah tu je. Tapi Hans tak tahu pasal kru Papan Dropila tu. Baguslah kamu tak tahu. Mulai pada saat ni, ayah tak nak kamu pergi lagi bermain atau berlatih skate tu, atau berhubung mana-mana grup atau kumpulan berkaitan dengan orang. Semua gerak kamu yang rampas sehingga kamu dapat sambung belajar nanti. Jangan lakukan sebarang aktiviti tanpa kebenaran ayah. Faham? Dalam move on je lah. Hebat sangat pun berat. Aku tengok berlambat lagi orang lagi power daripada dia. Tantang dia dah lupa kita. Dia join crew lain, kau tahu? Apa kata kita suruh si Kai je cari Hans? Si Kai rumah dia. Jejak kaki kat rumah dia lagi. Kau tahu kan ayah dia macam mana? Ayah dia kan tak suka dengan aktiviti kita ni. Tak tahu lah aku. Mesti lah. Tengok lah nanti macam dan Nora yang pergi dulu. Nora harap sangat abang jaga dan didik Kai dan Hans sebaik mungkin. Ingat ya bang, apa pun yang terjadi, mereka tetap dalam. Thank you.
Abang baliklah. Ayah cukup marah dengan Hans. Abang baliklah. Jangan datang lagi, okey? Hans akan ikhtiarkan sesuatu. Kami tak maaf ya. Kering juga kita ya. Kering juga rumah kita. Saya tahu saya banyak buat silap ya. Tapi saya dah berubah ya. Kai kalau ayah tak percaya kai, ayah boleh ikut kai pergi satu tempat ni. Saya boleh fikir sesuatu ya. Demi harapan ibu kamu. Tolong ya. Ayah mengalah. Haters in the building, nigga. Yeah. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream. Ni lah hasil kita orang punya usaha dulu. Lepas Kai tinggalkan rumah, kawan-kawan Kai banyak support Kai. Kawan masing-masing support diri masing-masing kan. Saling tolong-tolong kan. Aku sudah yang kamu Kai, kawan-kawan. Kai pun rasa bangga. Dan ayah menyesal selama ni menghalang kamu keluar dari rumah. Kadang-kadang ayah teringat kamu dan arwah mak kamu. Dan inilah dan kamu selama ni. Kejadian kamu nampak di depan mata ayah. Sebentar. Masa ada ini. Sebetulnya kamu baca sendiri atau saya tak apa-apa nampak? Cuma tanya dengan Wih, aku dapat sama belajar. Ha? Wih, Hans, tanya. Lepas ni kau dapat sama belajar. Kau nak join lagi tak? Papan Dropila. Kalau ayah benarkan lah. Dah tentulah. Ini dia lah. Macam mana? The show goes on all night till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the thunder? Just remember when it comes up. The show goes on. A slave, put chains all on your soul and put whips up on your back. They be lying through their teeth, hope you slip up off your path. I don't switch up, I just laugh. Put my kicks up on they desk, unaffected by they threats. Then get busy on they ass. See, that's how that shit tell me, man. That's how my daddy raised me. That glittering may not be gold, don't let nobody play me. If you are my homeboy, you never have to pay me. Go on and put your hands up. When times is hard, you stand up. L.U.P. the man, cause a brand that the fans trust. So even if they ban, I still never slow my plans up. Two in the air for the father that's there. Three in the air for the kids in the ghetto. Four for the kids that don't wanna be there. None for the niggas tryna hold him back. Five in the air for the teachers not scared to tell those kids that's living in the ghetto that the niggas holding back, that the world is theirs. Yeah, yeah, the world is yours. I was once that little boy, terrified of the world. Now I'm on a world tour. I will give up everything.
everything. Even start a world war for these ghetto girls and boys I'm rapping around the world for. Africa to New York, Haiti then I detour. Oakland out to Oakland, Gaza Strip to Detroit. Say hip hop only destroy. Tell them look at me, boy. I hope your son don't have a gun and never be a D-boy.